kali. Dapat golden ticket buat kedokteran tener ya? Gimana tanggapannya? Pastinya saya bersyukur sekali mendapatkan opportunity dan kesempatan seperti ini. Dan alhamdulillah jerih payah dan begadang saya tiap malam itu terbayarkan. Dan pastinya terima kasih untuk Axel dan Valen sebagai ketua tim yang sudah membimbing dan membantu tim kami ini menjadi juara. Persiapannya berapa lama tuh untuk lomba? Karena kan tahun kemarin, tahun 2022 kita pernah ikut, namun hanya sampai final gitu. Sekarang alhamdulillah kita berupgrade gitu jadi grand final. Alhamdulillah mendapatkan juara. Temanya apa tema bisa? Oh, temanya. Temanya itu tahun ini karena tiap tahun berbeda, penyakit autoimun. Jadi itu cara ngambil autoimun. Itu yang ditentukan oleh FK-nya sendiri. Terus ada kesulitan enggak kemarin pas perlombaan itu? Tentunya ada. Awal-awalnya karena banyak materi, jadinya kami harus bisa mengelola untuk membagi materi-materi yang dipelajari. Lalu di tiap babak, pasti karena berbeda sistemnya, ada kesulitan kecil seperti pada babak perempat, kami harus berlari berkeliling FK-nya karena harus mengelilingi pos-pos untuk mendapat poin. Lalu di akhirnya kami harus mempresentasikan hasil diagnosis yang diberikan oleh mahasiswa di sana. Puji Tuhan, kita bertiga bisa diberi kesempatan buat mengikuti lomba di FK Unair. Dan puji Tuhan juga kita telah mendapatkan juara satu untuk di tahun 2023 ini. Seperti yang Aziz tadi bilang, kita pernah mengikuti di tahun sebelumnya, namun tidak sampai ke grand final dan tidak bisa mendapatkan juara pertama. Dan ya, mungkin dari persiapannya sendiri, kami persiapan lebih banyak dibanding tahun lalu dengan mengulik lebih banyak buku-buku kedokteran dan buku-buku fisika, kimia, biologi. Selain itu juga, kami juga mencoba untuk bonding antar satu sama lain supaya kerjasama tim kita semakin kompak lagi. Ada nggak kiat-kiat untuk pelajar-pelajar seperti kamu ini biar bisa seperti kamu? Ada nggak kiat-kiatnya seperti apa biar mereka... Kalau dari saya dan tim, menurut kami kalau misalnya ada lomba tim seperti ini, yang paling utama itu adalah kerjasama tim, yang pastinya. Karena kemampuan individu sendiri kalau misalnya tidak digabungkan oleh kemampuan tim sendiri, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba, baik itu match spin maupun lomba-lomba lainnya, mungkin dari saya bisa belajar dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari itu bukan dari seminggu, sebulan, tapi dari beberapa bulan sebelum-sebelum. Jangan lupa subscribe ya!